Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5 . Okey, so hari ini cikgu nak bincang dua soalan lah. Dua soalan, satu soalan kebarang kalian di bahagian A dan satu soalan lagi bahagian B . Okey, soalan graf fungsi ni cikgu kena guna kamera lah. Okay, sebab dia memerlukan kita plot graf. So, cikgu nak bincang soalan penjelmaan. Okay, so kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Okay, soalan yang pertama. Raja 10 menunjukkan 8 kad yang berlabel. Okay, dengan huruf dan nombor dalam kotak Y dan kotak Z. So, kat sini kita ada kotak Y dan yang kedua kita ada kotak Z. Okey, sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak Y dan sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak Z. Okey, senaraikan ruang sampel. Okey, so dekat sini pelajar boleh guna jadual, boleh guna gambar rajah pokok pun boleh. Okey, cikgu tunjuk sampel. Kalau guna gambar rajah pokok, so kad yang pertama kita ambil daripada kotak Y. Okey, kad pertama kita ambil J. Katalah kad pertama ambil J . Kad kedua mungkin kita ambil M dekat kotak Z. Mungkin kita ambil 5, mungkin kita ambil N, mungkin kita ambil 8. Dia macam ni. Ni adalah gambar rajah pokok. So cikgu buat di ruang jawapan lah. Di ruang jawapan, so cikgu kecilkan sikit. Okey. So di ruang jawapan, kad yang pertama cikgu ambil J. Okey, kad yang kedua mungkin M, mungkin 5, mungkin N, mungkin 8. So dekat sini ni adalah kesudahan dia lah. JM, J5, JN, J8. Okey, so kita sambung. J dah 4. Okey, so kita ada 4. Sama juga kad yang kedua mungkin M, mungkin 5, mungkin N, mungkin 8. So dekat sini pelajar akan dapat 4M, 45, 4N dan 48. Okey, seterusnya kita ada Q. So daripada kotak Y, Q. Okey, kad kedua mungkin M, mungkin 5, mungkin N, mungkin 8. So ni kesudahan dia lah. QM, Q5, QN, Q8. Okey, kalau Q ni huruf besar, guna huruf besar . Jangan guna huruf kecil. Okey, seterusnya R. Okey, so R, kad yang kedua mungkin M, mungkin 5, mungkin N, mungkin 8. So RM, R5, RN dan R8. Okey, semua ni adalah ruang sampel. Okey, kalau pelajar nak list ruang sampel, kalau nak cantik lah. Okey, so kita list balik. JM, J5, JN, J8, sambung 4M, 45, 4N, 48. Seterusnya kita ada QM, Q5, QN, Q8. Okey, dan last sekali kita ada RM, R5, RN. Okey, R8. So kita tutup. Sebenarnya kalau pelajar buat gambar rajah pokok macam ni pun pelajar dah dapat 2 markah sebenarnya . Ni jawapan yang tepat lah. Jawapan yang tepat. So pelajar akan dapat 2 markah dekat sini. Okey, ada pelajar yang guna jadual. Boleh mana-mana . Okey. So kalau jawapan buat kat sini terpotong sini . So ni untuk jawapan A. Okey, untuk jawapan B. So cikgu besarkan balik. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarang kalian sekeping kad tu dilabel dengan huruf
dan sekeping kad dilabel dengan nombor. Okey, so dekat sini kita ambil ruang sampel. So cikgu buat warna purple eh. Daripada jawapan, sekeping kad ni dengan nombor dan sekeping kad ni dengan huruf. So kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. So dekat sini dia minta kita dengan menyenaraikan. Okey, by listing eh. So pelajar mesti list. Okey, cikgu list balik untuk soalan B. List balik J5, J8, 4M, 4N. So kita ada Q5, Q8, kita ada R5 dan R8. Okey. Dengan menyenaraikan. So ni set lah. Set eh. Okey. Seterusnya kita cari kebarangkalian. Dia nak kita cari kebarangkalian. So kebarangkalian ruang sampel kita tadi ada 16. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawapannya 8/16. So kecilkan 1/1/2. So jawapannya dekat sini 1 markah, dekat sini 1 markah eh. Sebab dia minta kita listkan by listing. So mesti list. Eh, list 1 markah, jawapan 1 markah. Okey, settle untuk soalan kebarangkalian. Seterusnya kita pergi kepada soalan penjelmaan. Okey, soalan penjelmaan ni soalan favorite cikgu dah. Okey, soalan yang mudah. So kita tengok eh, rajah 12 menunjukkan 3 buah segi 4. Kita ada PQRS. PQRS. Okey, pelajar kena tengok satu-satu eh. TUVW, TUVW dan VXYZ dilukis pada satu satah kartis. Okey. Sisi segi 4 VXYZ. Mana VXYZ ialah image. Okey, yang besar ni adalah image. So cikgu buat yang besar ni, ni yang besar ni. Ni adalah image. Image. Okey, bagi sisi 4 PQRS di bawah gabungan transformasi. Okey, AB. So kita ada A dan kita ada B. So yang ni image, yang ni adalah objek. So kita tengok objek ni. Okey, objek A ni. Macam mana dia jadi macam ni? Okey, first kali eh, kita tengok yang paling pendek lah. Yang ni mudah je eh. Kita nampak ni sebenarnya dia berputar ni. So nampak yang ni kat sini ni. So dia berputar jadi macam ni. Nampak dia berputar jadi macam ni. So kita tahu dia pusing ikut arah jam 90 darjah. Yang ni, ni adalah ni lah. So putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, pada pusat ataupun pada titik. So titik dia macam mana kita nak cari pelajar eh? So ada macam-macam kaedah lah, macam-macam kaedah. So kaedah yang paling mudah sekali, pelajar cari jangka lukis. Okey, pelajar cari jangka lukis. So cikgu buat warna hijau ni. Okey, pelajar cari jangka lukis, pelajar tengok titik kat sini. Okey, titik ni, ni adalah titik dia. So pelajar cantumkan dia macam ni. Okey, kita cari titik yang sama eh. Okey, lepas tu kita buat garisan serenjang. Okey, pelajar faham eh, garisan serenjang menggunakan jangka lukis. Okey, guna jangka lukis. So pelajar plot kat sini satu, plot kat sini satu. Okey, sama juga plot sini satu. Letak jangka lukis kat sini, plot sini, buat satu garisan serenjang. So kita cantum macam ni. Okey. So mesti pakai jangka lukis. Okey, so dia akan dapat straight lah. Okey, so cikgu nak garisan serenjang ni. Okey, seterusnya pilih
titik mana yang pelajar nak. Katalah cikgu guna warna biru. Okey, katalah pelajar nak titik ni. Okey, titik ni mana matching yang dia sini kan? Okey, betul eh? So pelajar ambil jaga lukis, pelajar plot macam ni. Okey, ambil jaga lukis letak sini, plot macam ni. Okey, katalah macam ni eh. So pelajar cantumkan dia. Okey, bila pelajar cantum garis ni, garisan dia macam ni, buat garisan serenjang, so cantum. So titik pertemuan dia ni adalah titik putaran dia. So pusat putaran dia 0 0 2. So settle untuk A. Boleh pelajar eh. So putaran 90 darjah ikut arah jam. So ikut arah jam ni 1 markah, jawapan dia 1 markah. So 3 markah. Okey, so jawapan di, kita buat dekat ruang jawapan lah. Okey, putaran mesti ada eh. Putaran ni main dia lah. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik ataupun pada pusat 0 0 2. Okey, so pelajar akan dapat 3 markah. 1 2 dan 3. Okey, lepas dia berputar jadi macam ni. Seterusnya kita tahu eh, objek ni dia membesarlah. Okey, so mesti ada perkataan pembesaran. So pembesaran cikgu buat kat sini eh. Yang atas ni B eh. So kat sini B. Sorry eh, B sebab dia tulis B. So lepas B kita A lah. Okey, pembesaran. Saran faktor skala. Faktor skala. Okey, macam mana kita nak cari faktor skala pelajar eh? Mesti image bagi objek. So kita tengok panjang kat sini. Ni adalah objek 1. Image dia berapa? 2. So faktor skala ni mesti image, image bahagi dengan objek. So image dia adalah 2, objek dia adalah 1. So 2 lah faktor skala 2. Pada titik, titik mana? Kita cantum semua titik dia. So cikgu padam supaya clear eh, supaya clear. Macam mana kita nak cari pusat putaran dia? Okey, cantum semua bucu dia. Bucu ni cantum, semua cantum bucu dia. Okey, so bila kita cantum, so akan dapat ni straight eh, mesti pakai pembaris ni. Okey, pada titik V. Okey, jadi pembesaran 1 markah, faktor skala 1 markah, pada titik V 1 markah. Okey, so 3 markah dekat situ. Okey, pelajar mesti tulis di ruang jawapan lah. Di ruang jawapan, sebenarnya dia dah bagi ruang jawapan besar kat sini eh. So kita tulis kat sini pembesaran, besaran faktor skala, skala 2 pada titik, titik V ataupun pada titik apa? 3 3 7. Boleh je. Okey eh, faktor skala mesti pelajar tulis eh, ataupun pelajar boleh tulis K sama dengan 2. Tak nak guna benda lain, tak nak guna besar dan sebagainya, tak boleh eh. So K boleh pakai. Okey. So 2 boleh. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Okey, diberi bahawa luas PQRS. PQRS ni, ni objek ni ialah 65. Okey, meter persegi, cari luas kawasan yang berlorik. So dekat sini dia dah bagi pada kita 65. Okey, so dia dah bagi kat sini 65. So dia nak cari luas kawasan yang berlorik. Okey, kita tahu formula dia eh. I K 2 O ataupun image sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. So objek kita dah ada 65. Okey, image sama dengan K ni adalah faktor skala tadilah. Faktor skala tadi berapa? Faktor skala 2 eh, kat sini tadi eh. Faktor skala 2 pada titik V.
V tadi 2 kuasa 2 darab dengan objek 60, 65. So 4 darab dengan 65. So cikgu keluarkan kalkulator, 4 darab dengan 65. So pelajar akan dapat image dia 260. 260 ni semualah. Semua. Okey, jadi dia nak cari luas kawasan belorek. Jadi luas kawasan belorek. Belorek image tu 260 tolak dengan 65. Okey, sorry eh, ruang tak cukup. So 260 tolak dengan 65, pelajar akan dapat 195. 195. Okey, so dekat sini 3 markah untuk soalan ni. Pelajar masuk saja formula ni 1 markah dah. Okey, jawapan kat sini 1 markah, jawapan akhir 1 markah. So dekat sini 3 markah eh. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ni. So diharap video cikgu membantulah, membantu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.